متن الغاية والتقريب تأليف العلامة القاضي أبي شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأشفهاني رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين Amin. Faslun. Ay hadha faslun. Ay artinya. Hadha bermula ini. Faslun yaitu satu pasal. Walladhi yubtilu solata. Ahad asyara say'an. Walladhi bermula yang. Yubtilu membatalkan oleh dia alladhi. as pada solat. 11 yaitu 11 syai'an berupa sesuatu. Penjelasan lafad. Walladzi wawunya wawul istiqnafi wawu awalan yang tidak diartikan. Alladhi ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in mubtada'un. Jadi alladhi ini adalah isim mausul yang mabni sukun. Tetapi punya mahal yaitu mahal rafa menjadi mubtada'. Kemudian yubtilu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarruti minan nasibi wal jazimi wa alamatu rafi'i dhammatu dhairatun fi akhrihi li anna hu asuhayhul akhir walam yatasil bi akhiri syai'un. Kemudian yubtilu di situ ada fa'ilnya iya. Wa fa'ilu dhamirun mustadharun fihi jawazan takdiruhu huwa. Huwa itu adalah dhamirun a'idun yang kembali kepada al-ladhi. Kemudian yubtilu dibaca yubtilu yaknya di dhamma dari abtola ikut wajan af'ala yuf'ilu. Abtola yubtilu. Kalau batola batal, kalau abtola membatalkan. Kita ulang. Waladhi bermula yang yubtilu membatalkan oleh dia alladhi as-salata pada sholat. Lah as-salata disitu menjadi maf'ulun bih. Kemudian ahad -ah asyara menjadi khobarnya alladhi. Kenapa dibaca enggak dibaca hatun asyarun karena adat murakab bilangan ya sebelasan itu mabniun alal fathai mabniun ingat dibaca hatta asyara kemudian syai'an dibaca nasob juga karena menjadi tamyiz kemudian jumlah yubtilu asolata punya mahal enggak? enggak punya mahala mahala laham minal irabi karena menjadi silatal musulnya alladhi makanya nya menjadi mutada khobarnya hatta kemudian syai'annya menjadi tamyiz lanjut al kalamu al amdu ini semuanya menjadi batalnya ahad asyara al kalamu wujudnya berbicara al amdu yang sengaja al amdu menjadi naatnya lafat al kalamu boleh menggunakan hal yang singkatnya adalah masdar misalnya gini, al kalamu amdan ay -amitan. atau al amdu menjadi naatnya al kalamu jadi berbicara secara sengaja itu membatalkan sholat maksudnya dialog ya dialog Walaupun itu satu huruf tapi memahamkan dalam bahasa Arab loh ya. Kalau bahasa Indonesia satu huruf memahamkan ini sulit. Kalau dalam bahasa bahasa Arab banyak sekali. Contoh misalnya gini, li, li, lam di li gitu aja. Itu artinya lindungilah. Kan dari waliyah li, ya li wilayah tenomolan fa wa walin wa li. li gitu aja. Atau ki wa 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 mauqan fa wa wa ki gitu aja sudah membatalkan sholat ro gitu ro dari ro ayah ro jadi kalau dalam bahasa Arab satu huruf bisa memiliki makna yang memahamkan seperti roh, itu fil amar li ya li kemudian li gitu. Lanjut wal amalu al kathiru dan wujudnya perbuatan al kathiru yang banyak. Maksudnya perbuatan yang banyak itu ya bergerak-gerak, bergerak-gerak lebih dari tiga kali karena kalau dua kan tasniah atau musanna. Kalau lebih dari tiga kali disebut kathir, ya jamak taksir itu dari lebih dari tiga al kathir Nah ini dalam anggota tubuh itu kalau misalnya bagiannya saja bagian anggota tubuh contoh jari Jari itu kalau bergerak-gerak lebih dari tiga kali asalkan telapak tangannya nempel di tubuh atau di pipi Misalnya pipinya gatel Kemudian telapak tangannya ditempelkan di pipi Jarinya saja yang bergerak-gerak gitu kan digaruk menggaruk garuk jarinya saja walaupun lebih dari tiga kali para ulama mengatakan tidak tidak batal Makanya orang yang tasyahudnya itu garis jarinya gerak gerakkan itu tidak batal. Tetapi itu kurang afdol karena hadisnya do'if. Jangan dipakai, nggak usah gerak-gerak tangannya. Sekali aja gitu, asyadu an la ilaha illallah gitu aja ngacung tanpa digerak-gerakkan. Kemudian wal hadasu dan wujudnya hadas. Ini hadas ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil yang mewajibkan wudhu. Hadas besar yang mewajibkan mandi. Wahodotun najasati dan datangnya atau hadir barunya najis. Maksudnya bagaimana kita sholat kena najis kaki kita misalnya. Atau tubuh kita kejatuhan e, kotoran binatang najis. Maka batal. Batal apa eh? Batal sholatnya. Kalau wudhunya kan belum batal. Enggak batal karena kena najis itu tidak membatalkan wudhu. Tapi sholatnya batal karena apa? Karena sholat kan harus suci. Sedangkan pakaiannya kena najis atau kakinya badannya kena najis. Kemudian eh, najis lagi misalnya contohnya bagaimana ya kita misalnya eh, ada luka-lukanya keluar darah dan nanahnya najis ya batal. Tetapi kalau memang itu nanti perban ada perban beda lagi ya dengan syarat-syarat. Ada juga najis makfu yang dimaafkan seperti misalnya jerawat keluar sedikit ya para ulama mengatakan itu masih makfu. Wangkisyaful aurati dan wujudnya tersingkapnya aurat, tersingkapnya atau terbukanya aurat ini dalam kadar yang cepat ya. Kalau cepat tidak batal sholat, kalau lama maksudnya batal. Kalau auratnya terbuka lama, sarungnya misalnya brojol misalnya atau mukenanya tersingkap atau mukenanya yang wajahnya tersingkap sehingga auratnya terbuka ya bisa batal sholatnya makanya para wanita itu mau kenanya yang terutama di kening itu rambutnya tolong dimasukkan semua jangan ada rambut yang kececer kelihatan di kening nah bisa batal sholatnya lanjut wa taghyirun niyati dan perubahannya niat perubahan niat ini eh, ini wujudnya perubahan niat maksudnya bagaimana misalnya sholatnya fardu berubah jadi sunnah atau sholat sunnah berubah jadi fardu ini kan perubahan niat bisa membatalkan sholat Kemudian kalau misalnya sholatnya duhur tapi ternyata tadi kok ngucapnya asar Padahal itu sholat duhur Dia dalam hatinya ya sholat duhur Tapi lesannya ngusap asar Yang mana yang itibar Yang menjadi itibar adalah Yang apa dalam hatinya itu Yang dalam hatinya Kemudian kalau memutus sholat Niat memutus sholat Walaupun hanya di hati Ya itu batal langsung sekaligus Nah, Kaget gitu kan kaget Ah batal sholat saya misalnya Atau selesai sholat saya Ya selesai batal Makanya jangan sampai di dalam sholat itu niat memutus sholat. Kalau niat memutus puasa, asalkan tidak makan, tidak minum, tidak cima, ya puasanya tetap sah. Kalau hanya niat saja. Tetapi kalau sholat niat diputus sholatnya ya sudah batal langsung. Lanjut wasit barul kiblati dan wujudnya membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat ini dalam sholat fardu, ya. Kalau dalam sholat fardu kita misalnya terjungkal, Nah, dada kita misalnya terbalik atau menghadap ya pokoknya belakang kiblat ya tidak menghadap kiblat tidak harus menghadap membelakangi tetapi tidak menghadap kiblat gitu ya batal makanya dadanya selalu diusahakan menghadap ke arah kiblat yaitu kalau orang Indonesia ke arah barat wal aklu dan wujudnya makan nah makan ini bagaimana maka sulat makan masal misalnya begini di dalam mulut kita ada sisa-sisa makanan ya di sela-sela gigi ada sisa-sisa makanan maka jangan ditelan itu termasuk makan lah bagaimana cara buangnya ya ditaruh di ujung lidah kemudian ditempelkan di bibir kemudian diambil oleh tangan dan dibuang bu dan wujudnya minum lah maka saat sholat minum maksudnya bagaimana sih kalau habis minum itu gendaklah kumur-kumur ya terutama minum-minuman yang manis kok masih ada nempel di mulut ya kumur-kumur karena apa nanti kalau pas sholat masih terasa manis-manis ditelan itu masih para ulama mengadakan Maka si termasuk minum itu ya. Tetapi kalau sudah berkumur-kumur berkali-kali kok masih terasa manis atau asin atau apa di mulutnya ya di dimaklumi lah karena sudah berusaha untuk kumur-kumur. Wal koh kohatu, -koh wal koh kohatu -koh dan wujudnya tertawa terbahak-bahak. Kalau tertawanya hanya senyum-senyum itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terkekeh-kekeh itu kan koh koh terbahak-bahak maka batal solatnya datu dan wujudnya murtad ya keluar dari Islam ya otomatis sudah batal sholatnya. Ini adalah pasal tentang yang membatalkan sholat ada sebelas ya menurut matan Goyawat watakrib. Wallahu taala alamu biswab.